di kesempatan kali ini gue bakal sedikit ini ya, sedikit ngotak-ngatik atau memperlihatkan ke kalian gameplay dari Sorcerer. Gue cuma gue nggak akan pindah ke Sorcerer sih, cuma gue bakal coba nunjukin gameplay kalian, karena ini gue udah nyoba dan sampai level 10 itu menurut gue enak banget ya, karena Sorcerer ini tipe melee yang witch ya. Jadi ini skillnya sih mungkin udah banyak yang ini ya, yang jelasin ya tentang skillnya. Cuma ini tipenya tuh tipe melee witch. Jadi kalau buat kalian yang pingin ngebling kayak witch ya, ya kalian bisa ngebling kayak witch itu. Dan kalian pingin katakanlah kalian giant, kalian warrior, kalian sebelumnya kelasnya Valkyrie, mungkin kalian bisa nyoba Sorcerer ini karena dia tipenya magic ya. Dia tipenya magic dan enak sih menurut gue ngerasa gameplaynya walaupun sebenarnya bukan gameplay gue ya, karena gue sebenarnya nggak terlalu suka melee, gue nggak terlalu suka kelas melee ya. Cuma ini katanya tuh bisa juga nanti skillnya bakal ada skill range. Nah selain itu gue juga bakal ngebahas tentang update apa aja sih yang ada update pada patch pada akhir Januari ini ya. Yang pertama itu ada namanya enhanced gear. Nah enhanced gear ini kita pakai namanya orb. Nah, gimana kita cara dapetin op? Op itu cara dapetin adalah dengan kita naikin dark energi, lalu kita pakai dark energinya tuh kita pakai yang kuning ya, sobat. Kita beli dulu yang kuning karena gua lagi habis stoknya ya. Ada nggak? Walah, habis cuy. kita lihat yang kuning habis. Kita lihat, wow, habis. Jadi kita bakal dapetin namanya Grand Orb ya. Kita dapetin orb buat nge-enhance ini. Nampaknya sekarang kuning nggak bisa. Ini kita, wow, 3.600. Oke, intinya gitu. Kita bakal dapetin orbs ya. Orbsnya itu kita dengan makan di dark energy ini. Kita bakal coba kita makan sini. Level gua masih 140 ya. Jadi gua bakal coba kita beli saja, tapi sayang banget itu yang ada cuma di amulet ya, di senjata amulet. Nah, di kesempatan ini gua juga bakal jadi ada update di mana kita bisa dapetin op. Op ini gunanya apa? Op ini gunanya buat enhance gear. Nah, ini bentuknya magical residue. Ya, ini magical residue namanya, bukan op, sorry. Ini kita dapetinnya itu dari kita ngemakanin dark energy atau black spirit kita itu pakai gear kuning. Ini kebetulan gear kuningnya itu habis banget. Nah, karena habis, gue bakal coba ngegacha ya. Jadi ini kebetulan gue udah level 10, gue bakal coba ngegacha Sakato ya. Gue lagi mencari amulet ya, amulet kuning atau minimal harusnya sih oranye ya dapet ya. Dengan 5000 koin. Gue gak pede sih dapat 5000 koin dapat oranye. Cuma gue bakal coba buat nempa senjata atau ngegacha dari Sakato. Ini kebetulan udah dapat banyak banget yang udah hoki ya, sobat. Hoki banget dapetin amulet yang warna oranye ya. Ini kita contohnya, ini dapat barusannya ada yang dapetin amulet. Mana ya amulet? Oke, sebentar. Nah, ini tadi mana ya dapat? Nah, ini dapat Ultimate Samir Amulet. Wow. Amulet ini adalah senjata dari Sorcerer ya. Jadi Sorcerer ini pakainya amulet, lalu second weapon-nya itu dia pakai talisman. Ini senjatanya, dan senjatanya itu ada di tangannya dia ya. Jadi amulet ini ada di tangannya itu, di lengannya. Kalian bisa lihat. Nah, ini di lengan. Ini amuletnya itu ada di sini. Sedangkan secondary weapon-nya ini talisman ini sepertinya dia gantung ada di sini nih, di tubuhnya ini ya. Nah, ini amulet ada di sini. Kalau talismannya di mana ya? Nah, itulah intinya, disitulah ya. Ini char gua kayak gini, cantik kan? Oke, kalau gitu gua bakal nyoba ngegacha ya. Ini gua kebetulan udah ganti rename nama gua jadi FW. Gua bakal coba ngegacha Sakato dengan pakai mitos ya. Jadi kita bakal pakai mitos kata-kata yang ada di gacha Sakato ini, karena gue pakai weapon, gue bakal ngegacha dengan kalian tahu ya bahasanya atau tulisannya apa yang saat ngegacha. Gue bakal coba ngegacha lalu kita lihat hasilnya apakah gue. Nah, ini all truly rare item go to my store. Oke, gue bakal coba ngegacha. Ini adalah kebiasaan gua kalau ngegacha ya. Waktu gua dapat kejarka waktu itu, gua juga ngegacanya gini. Jadi gua selalu ngegacha dua-dua di sini. Oke, kita ngegacha dua-dua.
sebentar, kita kita hilangin dulu kan, karena kita perlu orang ya, nggak apa-apa. Karena gue masih early banget kita. Nah, kita bakal coba ngegacha dulu pelan-pelan ya. Jadi sebelum ngegacha weapon, gue bakal ngegacha yang lain dulu. Kita bakal ngegacha yang lain dulu, oke? Okay. Sebentar. Oke. Okay. Ntar, gue tuh ada misi kalau nggak salah di collection itu ada yang baru ya. Di collection tuh ada yang baru dan perlu helmet sama armor. Kalau kita kalau gitu kita bakal simpen si rare-nya. Ya, kita simpen rare-nya buat collection. Oke, okay, gua udah dua kali, kita gacha lagi. Oke, okay, nice. Dan untuk armor kita gacha lagi ya, dua kali. Oke. Okay. Dan gua percaya ya, kalau kalian dapat merah itu selalu di gacha pertama. Jadi kalau kalian dapat kalau kalian yakin itu dapat merah itu di gacha pertama. Kalau kalian nggak yakin, kalian bisa ngelanjutin. Oke, gue bakal coba sekarang, kita bakal habisin ya. Kita habisin di Mysterious Main Weapon sampai minimal dapat kuning lah ya, dapat kuning. Kita bakal coba ngegacha. Semoga hoki, karena ini gacha pertama gue. Kita bakal cek. Oke. Dan nampaknya belum hoki. Kalau gitu kita lanjutin saja, kita sampai dapat kuning ya di sini ya. Oke, nice. Sebentar, oke, okay. Gue bakal stop dulu. Kita habis, kita setting dulu ini biar dia makan biru ya. Nah, jadi biar nggak makan box banyak-banyak. Oke, okay. Oh, wow, dapat kuning sobat. Wow, nice, dapat kuning. Oke, okay, sekarang kita bakal coba kita masuk ke arah. Bentar, kita masukin ke item collection dulu ya. Kita masuk ke item di collection di sini. Nah, ini ada collection baru yang nambahin CP sekitar 20 ya. Di update ini ada collection baru yang nambahin CP sekitar 20-an. Jadi kalian dapat dari banyak sih bahannya. Ini kayak ini contohnya, gua udah ada satu yang lengkap. Itu gua tadi ngabisin. Jadi gua ngabisin ini ya, ngabisin Black Pearl buat beli aksesoris ini. Jadi gua ini ya rata-rata item yang collection ya. Ada yang item buat ngecraft juga. Ini agak-agak susah ini di sini kita nyarinya. Tuh kan. Ada yang ikan. Wow, ikan nih collection. Ikannya dapatnya dapat max HP dapat 50. Lalu kebanyakan sih item craft ya. Item craft ini. Jadi lah ini seperti ini. Nah, kan ini gua bakal coba langsung kita ngelanjutin ngegacha lagi. Kita bakal ngegacha secondary weapon ya. Nah, secondary weapon ini apa bahasanya? Kalau gua sih percaya banget kalau secondary weapon tuh pakai yang trial luck ya. Trial luck atau welcome to Sakatu. Kita bakal kalau gitu kita bakal coba aja ini. Ultra rare item ya. Kita bakal coba ya. Kita gacha dulu 10. Oke. Okay. Segituan lah ya kira-kira. Oke, kalau gitu kita bakal langsung ke sub weapon di sini. Kita bakal coba habisin sekitar 2000 koin ya. Kita bakal coba habisin di 2000 koin sub weapon. Gak mungkin ada merah sih di sini. Jadi kita bakal coba. Oke, kita auto buy aja di sini. Nice. Oke, nggak dapet. Kita coba sampai 2000 koin ya sobat. Oh, dapet lumayan, dapet ungu. Oke, untuk main weapon kita udah dapet Livetto, lumayan banget. Sekarang kita mencari weapon yang warna kuning. Kalau nggak salah sih namanya Rosar ya, sama-sama Rosar nggak sih? Harusnya sih sama-sama Rosar ya. Kita bakal coba, kita coba habisin sampai 2000 koin, lalu habis itu kita coba ngegacha weapon lagi. Kali aja kita dapet kuning ya. Kali aja kita dapet oranye. Wow, dapet, nice. Wow, lengkap cuy. Bentar. Kita dapat lengkap ternyata, dapat Rosar dan dapat Livetto. Wow. Wow, kita pamer dulu ke teman-teman ya. Oh, kita dapat ini nih cuy. Oke, okay, kalau gitu kita bakal coba ngelanjutin. Sekarang kita ngelanjutin Sakatu lagi dengan kita sekarang fokus ngabisin ke weapon ya, ke main weapon. Kita bakal ngapusin habisin ke main weapon. Sekarang lanjut saja kita coba kita pakai ini ya, kita pakai mitosnya ya. Ultra rare item. Oke, kita coba ya. Sekarang
Ingat, gacha pertama itu pasti harusnya dapat merah. Kalau kalian udah dapat merah berarti itu enggak oke. Kita lihat aja, kita 1. Kita hitung ya sekarang. 2. Oh, nebak ya. Nebak ya. Oke, kita pindah saja ke sini. 3. Oke, lain saya nyata. 4. Oke, nice. Kita gacha 10 kali. Kalau gue sih sukanya gachanya pindah-pindah gini. 5. Oke, nice. 6. Oh. Oke. 7. Intinya sih nanti gue bakal ngabisin 3000 ini ya. Entah itu gue dapet kuning, entah itu gue gak dapet merah, gue bakal ngabisin 8. Dan yang terakhir 9. Lalu 10. Itu gue udah kekurang ya. Lanjut, sekarang kita bakal ngegacha sampai habis. Jadi kalau gue dapet merah itu pasti di gacha pertama. Gue yakin karena gue dulu tuh dapet merah itu di gacha pertama. Oke, kalau gitu kita bakal coba ke gacha sekarang. Kita gacha. Kita coba, kita dapet merah nggak? Oh, nggak dapet sobat. Kalau gitu kita langsung auto buy saja sampai akhir. Oke, sekian dulu video dari gue. Ini kebetulan gue tadi gacha dapet oranye ya. Gue bakal nunjukin ke kalian. Gue gacha dapet kuning. Gue bakal nunjukin kalian cara ngeluarin orbnya. Nah, ini sekarang gue kebetulan tadi dapet. Ini apa ini? Liverto bukan? Oh, ini Liverto, jangan. Rosa, jangan. Ultimate Tyrion, oke. Ultimate Ancient Amulet. Oke, kita bakal coba ngegacha ya. Kita, nah ini. Kalian bakal dapetin namanya ini ya, ini tadi namanya apa, itulah ya, kita bakal coba. Nah, gue dapetin 216. Ini gue bakal coba kita ngegacha ya, kita bakal masukin atau ngasih makan Black Spirit kita biar dapetin si dot-dot titik itu ya. Kita bakal coba makanin sini dan kita klik. Oke, kita bakal dapet. Nah, ini dapet. Nah, kita dapat namanya Magicka Residue. Nah, Magicka Residue ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat nge-NS gear. Jadi kalian nanti bisa dapetin statnya itu statnya tuh random. Sorry, bukan di sini ngelihatnya. Nah, ini di sini kalau nggak salah. Nah, ini statnya ini random ya. Kalian dapetin status seperti ini, enhancement di sini, dan ini statnya random. Kalian bisa ganti dengan ngeklik lagi ya. Misal gue bakal coba contohin ya sekarang. Ini kebetulan biayanya 60, kita bakal coba klik saja di sini. Kita klik. Kita do you wish to enhance this gear? Yes. Oke, gua dapat apa? Critical hit damage. Oke.
Sekarang gue kalau mau ganti, sekarang gue mau ganti, gue klik lagi ya, gue confirm dulu, lalu gue bisa ganti ataupun gue pindah ke yang titik satunya lagi. Kita bakal coba enhance lagi di sini. Gue dapet apa sekarang? Dapat seret. Nah ini gue nggak suka seret ya, karena seret itu janganlah, jangan ambil seret. Seret itu kan area. Kita bakal coba ngehance lagi di sini. Kita ngehance lagi, seret damage gue ganti, dan kita dapatnya apa? Dapat seret damage lagi. Nah ini kebetulan sih op gue udah habis, gue nggak bisa. Intinya kayaknya gue harus dapat seret terus ya ini. Nah kita bakal coba langsung saja confirm, dan kita bakal lanjutin video selanjutnya ya. Semoga kalian suka video gue. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video dari gue. Oke, terima kasih dan see you on the next video. Bye bye.